Selamat datang Ibu Jenny. Kita mau mengantar, mari kita mengantar sagu sorghum kepada si empunya. Silakan. Gustinino. Silakan terus. Silakan. Itu Gusti ada di sana. Silakan, selamat pagi. Halo, Mbah. Ini Gusti di sana. Gusti, aduh. Aku datang lagi. Lapor. Ibu Biang, lapor. Sungkem dulu, yuk. Lapor. Oh, gitu ya. Ya. Lapor. Ya. Mana sudah jadi? Nah, ini ada warna yang lain. Warna yang lain lagi dibikin. Yang lain menyusul ya. Iya. Ya. Ini jadi udah ini koalisi sorghum ya. Sudah, hasil. Sudah sagu sorghum gue sih. Sagu sorghum ini sudah dengan merek kita SS. Dan ada 2% dari setiap penjualan untuk Langen Harjo. Jadi, terima kasih Bu Jenny. Ya, jadi seluruh penjualan 2% kita berikan pada Langen Harjo. Bruto. Bruto dari iya, dari Pak Gading di sini dong. Aduh, di situ. Ngapain jauh-jauh? Aduh, kalau gak enak badan dibikin mie nih. Ayo. Iya. Ini di dalam ada bumbunya ya? Ada, bumbunya sudah ya? Komplit. Ada dua macam, tom yum sama kari. Oh, tom yum. Iya. Nah, kita foto yuk, kita foto. Yuk, ini. Gading, pegang. Ya. Oke. Okay. Lagi. Gum, sorghum datang ke bumi pertiwi untuk Nusantara. Sorghum untuk kemaslahatan manusia. Sorghum bukan pakan burung, Gusti. Ada testimoni, Gusti? Terima kasih. Ini ternyata lebih cepat daripada yang kita duga. Tanggal 17 launching, Gusti. Ya. Artinya sorghum dan sagu yang sudah di mix ya, lalu kemudian dibikin mie yang siap saji telah berhasil Ibu Jenny buat. Dan hari ini juga ada tempe sorghum, Gusti. Berikut bumbunya nanti ada di sini, jadi nanti akan kita coba dan teman-teman nanti bisa diundang. Coba seperti apa rasanya, yang pasti lebih bagus daripada Indomie yang beredar saat ini. Terima Jangan kasih. Bicara Indomie, mie yang lain. Okay. Terima kasih, Gusti. Bu Jenny, coba ada sedikit testimoni. Terima kasih Mbak Boy, terima kasih. Senang sekali hari ini saya bisa menyiarkan langsung produk pertama sagu sorghum sebelum launching tanggal 17. Iya, tapi launching. Sudah kita pamerkan dari di JEC SS Keraton. Yeah. SS Keraton. Dan secara langsung saya menyerahkan kepada Gustinino. Jadi sudah mendapat doa dan restu, insyaallah ini akan menjadi laris manis Amin. Dan bermanfaat.